kita undang para bintang tamu kita, ya. Kita akan ada update news dulu seperti biasa. Kita bacakan berita-berita terhangat, terdepan, dan terpercaya. Ya, langsung aja seperti biasa, Ember. Pas banget. Pas banget. Pas banget. Ya. Ambil korannya. Iya, ini dia di Tonight News ya. Silakan Vincent. Sebentar, saya baca dulu dong. Baca berita tuh nggak bisa. Lo bilangnya nyari-nyari lo. Nih. Ya. Layanan sewa pria tampan. Hah? Waduh. Ah, ngelamar ah. Ini pasti ada saya di sini nih. Gue ngelamar bisa tuh. Josephine Wailin dan Dala Kajak adalah para profesional di bidang periklanan yang datang dengan ide brilian. Startup baru ini kemudian mereka namai Manservants. Sebuah layanan sewa manusia yang menawarkan kesempatan kepada semua wanita untuk menyewa seorang pria tampan. Oh. Pelanggan bisa mengajak pria yang telah mereka sewa untuk menemani mereka ke berbagai acara. Kalau lo lagi jomblo, lo diundang ke acara kawinan, itu apalagi kawinan mantan, itu kadang-kadang kan suka berguna. Males. Lanjut. Yang kedua, Pheromone Party menjadi salah satu tren yang populer saat ini. Apa itu? Tren ini memungkinkan pria dan wanita untuk menemukan pasangan dengan mengendus bau keringat lawan jenis. Aduh. Tren ini dikenalkan oleh Judith Price, seniman asal Amerika. Beberapa tahun yang lalu yang kini booming sebagai salah satu wadah untuk mencari jodoh. Di mana baunya cocok, di situ mereka jodoh. Kalau baunya nggak, jadi cium-cium dulu ya? Iya, ciumnya dari barang-barangnya. Oh, misalkan dari barang-barangnya. Nih kemeja yang lo udah pakai nih. Dimasukin plastik, nanti di kemeja gue masukin plastik, nanti cewek-cewek datang nyium. Cocok nih baunya enak. Cocok nih baunya enak, benar. Oh iya. Itu jodoh. Bisa dari gitu ya? Iya. Kasian juga kalau abis keringetan gitu ya. Iya, abis main basket, belum asem. Mandi, ya kan? Atau abis nguli, ya kan? Bisa juga, ya kan? Ada lagi. Rumah sakit ini sediakan wine untuk pasien. Wah, nih bar yang tengah dibangun di Clermont Ferrand University Hospital merupakan salah satu bar yang unik dikarenakan keberadaan bar ini dilansir menjadi salah satu bagian dari pusat pelayanan paliatif khusus untuk pasien yang memiliki penyakit tidak bisa disembuhkan. Pasien yang sedang menjalani hari-hari terakhir dalam hidupnya ini bisa bersenang-senang di bar tersebut dan berpesta pora sebelum ajal menjemput. Tujuannya dibuat bar ini adalah untuk mengembalikan kualitas hidup mereka di hari-hari terakhir mereka hidup. Ya, tapi nggak dikasih party juga, harusnya lebih malah merenung gitu. Dikasih guru ngaji gitu ya nggak sih? Yang positif. Ya, kalau gue sih maunya kalau misalnya gue udah ntar lagi umur gue ajal menjelang, ya udah. Gue maunya dikasih apa pencerahan gitu. Ya udah besok lah berarti. Jangan dong. Amit-amit gue. Lu tuh ya. Jangan kayak gitu. Mendingan kita panggil tamu kita yang sebentar lagi akan dipanggil juga ya. Dipanggil sama kita ke sini. Iya, santain. Nih seorang presenter ya. Dia sebetulnya multi talenta. Ini temen lo setiap pagi, Desta. Oh enggak, saya enggak kenal. Alah. Saya lebih tepat enggak mau kenal. Dia ini seorang presenter, juga penyiar radio, penyanyi juga. Dokter juga. Masih jomblo lagi sampai sekarang? Masih jomblo? Masih. Kasian banget. Nikta Gina. Ini kan tamu. Jangan sok cantik deh nih orang. Halo, apa kabar? Baik. Halo, apa kabar? Halo. Hei, apa kabar? Kayak sering lihat nih. Setiap pagi. Saya mau protes loh ya di sini. Gila, gue udah siaran hampir 15 tahun sama Desta. Baru sekali diundang di Tonight Show. Oh my God. Lo, kita di sini aja belum ada 6 bulan. Jangan belagu deh lo, net aja baru 1 tahun. Oh gitu. Suara lo biasa aja, gak usah cempreng-cempreng gitu. Suara lo cuma biasa aja, bisa gak? Oh iya. Suaranya sama-sama cempreng sih orang. Waduh. Bang Komeng, apa kabar? Oh hoi. Nikta Gina. Duduk ya. Silakan duduk Nikta. Jadi kan Nikta Gina, kalau mungkin orang yang di luar daerah ya gak tahu. Kita kan siaran ini sampai luar daerah juga. Ya. Wah ngejek. Wah, kita luar angkasa, luar daerah. Internasional loh. Mungkin banyak yang gak dengar. Iya. Wah, ngejek. Iya banyak sih. Itu banyak. Lu jangan kasih tahu ya. Mereka ini adalah partner siaran di pagi hari di sebuah radio swasta bernama Prambors. Ya. Siaran pagi mereka duet setiap pagi. Bayangin, seorang penyiar itu yang dibutuhkan apa? Suara yang bagus,
bahasa Inggris yang bagus. Ya, ya kan? Kita, wawasan luas. Nih bayangin, suaranya yang satu treble, yang satu mid enggak, treble enggak. Bahasa Inggris, yang satu lumayan lah. Yang satu, Masya Allah. Tapi dua-duanya jadi penyiar, itu dia hebatnya mereka. Ya. Nih dokter Gina, kita pengen dokter Gina ya. Lo masih dokter umum ya, mau ngambil spesialis nggak? Mau sih. Lebih kemana spesialisnya maunya? Bingung. Lo bingung, lo menentuin jodoh bingung. Nanti masa depan lo bingung, lo maunya apa ya, sih? Ya bingung pak, kan dulu cita-citanya dari... Saya bukan bapak kamu, gak usah manggil pak. Ya jadi gini mbak. Bukan mbak lo juga gue. Terus gue manggil apa dong? Kakak. Gini lo beb. Gini lo beb. Bebek. Gak mau terus. Jadi dulu tuh pengennya jadi spesialis kandungan, ya kan? Tapi dengan berjalannya waktu kok kayaknya spesialis kandungan ini tanggung jawabnya berat banget, apalagi kalau jadi cewek. Mana ada yang percaya ibu-ibu mau melahirkan sama lu? Makanya, begitu dengar suara gue, ayo bu, bayinya masuk lagi ya kan? Ayo bu, terus bu. Oh, awas ya. Keluar. Kata ibunya, berisik lu, diam aja. Dokter suara kayak begitu. Nah, daripada nasib gue berakhir kayak begitu ya kan. Ya udah, jadi sampai sekarang masih nggak tahu, masih gamang pengennya apa. Gamang. Gitu. Tapi lo banyak peran yang lo jalani dalam hidup, baik dari pekerjaan maupun peran sebagai di atas panggung istilahnya. Lo jadi Miss Dongdong, jadi Dokter Gina, Jengkelin, jadi apa, banyak peran yang lo mainkan sebenarnya. Main di film Pocong Esot juga ya? Salah dong, Pocong Terbang. Bukan. Apa, pocong juga pocong. Pocong jamuran. Iya bukan? Pakai salep dong pocongnya. Masa jorok banget pocong jamuran. Tapi lu kemarin baru abis ngisi suara buat... Yang ngedubbing buat film Despicable Me 2. Iya. Yeah. Yang versi buat tayang di Indonesia. Iya. Yeah. Lu jadi apanya suara? Lu? Gue. Uh-huh. Gue jadi yang editing. Yang enggak lah. Jadi Agnes. Oh yang kecil. Jadi Agnes yang anak kecilnya. Iya gitu. Wah makin ngeselin tuh anak kecil berarti ya. Emang kenapa? Itu kan lucu dia di situ. Iya, suaranya lo. Coba-coba, sekarang gue mau sedikit games. Games dubbing. Ini gue akan tantang Desta dan juga Nikta Gina. Gue juga dulu pernah ngisi suara di Teenage Mutant Ninja Turtles. Oh. Lo jadi apanya? Jadi Rafael. Apaan tuh? Rafael. Gue kagak tahu. Waduh, ini orang lu tinggal di mana sih? Lo jadi penyiar gimana? Jadi penyiar itu harus cerdas, berwawasan luas. Nah, ini perbedaan tempat kita siaran itu. Oh. Iya. Iya. Makin gak berwawasan luas, makin unik gitu loh, ya kan? Kita akan lihat kemampuan dubbing antara Desta dan Gina. Gue jadi siapa, Vincent? Desta jadi Gru, Nikta Gina tetap jadi Agnes. Ini ceritanya bebas? Bebas. Bebas aja? Bebas. Mana? Kamera roll! And action! Tadaaa! Hai! Oh. Ambeienmu jatuh. Ambeienku. Wah, dia hancur berkeping-keping dan berasap. Lihatlah. Sungguh luar biasa. Belum pernah aku merasakan hal seperti itu. Aku tidak tahu mengapa kau bisa menyembuhkannya. Bau. Hah? Emang bau beneran? Serius kamu? Aku tidak pernah menyangka ada orang bau seperti itu. Emang bau beneran? Hah? Tutupin aja terus, dah. Iya. Oh, mau pingsan. Hah? Segitu baunya? Aku punya buku, bagaimana mengatasi ambeien. Kok kamu udah bangun lagi sih? Yaudah aku mau deh buku itu, pesan satu ya. Aha, ini alat bisa untuk menyalap ambeienmu. Biar masuk kembali. Demikian tadi opret anak-anak yang berjudul Ambeien. Filmnya harusnya... Bentar. Ini apa sih, jujur aja saya agak tersinggung nih. Iya. Kenapa itu? Dia tahu gue ambeien soalnya. Ya memang iya. Gue sekeluarga. Ya iya. Semua nyokap, gue buka rahasia keluarga gue. Ya pokoknya semuanya kita ambeien. Iya, oke, hidup ambeien nanti kita akan ngobrol soal ambeien. Jadi, gue masukin gak obat sini. Udah gak usah ngomongin ambeien, nanti aja kita. Nanti aja ngomongin ambeien selang satu ini tetap di Tenang Cang. Menurut Gina sendiri. Gimana? Pertanyaan.